Halo, kembali lagi bersama Al Sport. Hari ini Al Sport memberikan informasi dari SEA Games 2021. Klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2021. Malaysia di puncak. Klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2021. 9 Mei 2022 akan dibahas. Malaysia ada di posisi pertama dengan koleksi 2 medali emas dan 1 medali perak. Total 3 medali. Malaysia disusul oleh tuan rumah Vietnam di posisi kedua. Tuan rumah mengkoleksi 1 medali perak dan 1 medali perunggu, total 2 medali. Perlu diketahui medali itu didapatkan Malaysia dan Vietnam dari olahraga air. Lompat indah, Malaysia mendapatkan medali pertamanya melalui Nur Tabithah Sabri dan Kim Merlebong. Mereka finish pertama dan kedua di nomor loncatan 1 meter putri pada hari ini Minggu 8 Mei 2022. Selanjutnya, untuk Vietnam medali pertama datang dari Wong Phung Mai yang dapat perunggu di loncatan 1 meter putri. Dia hanya kalah dari dua wakil Malaysia, Nur Tabithah Sabri dan Kim Merlebong. Lalu medali perak dapatkan Vietnam dari Nguyen Tung Dong Hong Kong, dan mereka kalah dari wakil Malaysia juga yaitu Yong Poin Kit Liang. Kedudukan ini dapat berubah sewaktu-waktu. Seiring berjalannya SEA Games 2021 diharapkan dapat merangkak naik ke papan atas dalam waktu dekat ini untuk Indonesia. Kami tetap mendukung Indonesia untuk perolehan medali SEA Games 2021 Vietnam.